Oke, Hester, balik lagi sama gue, Astrid Host Magang, di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel di daerah Bekasi, alamatnya ada di bawah nih. Gue lagi ada di Stance, ya. Bisa di follow juga Instagramnya, dan kesini gue lagi bawa si Lancer. Jadi, Lancer ini gue lagi pengen lihat tampilan lainnya dia sih sebenarnya. Cuman gak bakal gue ganti karena kan ya namanya juga masih magang lah ya. Belum bisa sembarangan ganti-ganti velg. Jadi gue pengen lihat tampilan lainnya si Lancer ini deh. Dan kebetulan di sini ini lagi ada velg yang langka banget, yang biasanya kalau kita restock itu langsung habis. Nah, langsung aja kita lihat. Ini udah dipakein HSR mirror ya. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dibilang salah satu velg langka nih di HSR Wheel. Karena apa? Sekalinya datang di kita restock nih, langsung habis. Kita restock langsung habis. Pas banget kebetulan pas gua kesini masih ada stoknya. Nih HSR mirror ring 16, lebarnya itu rata 7, offsetnya 30. Jadi ini salah satu spek velg yang harusnya rata bodi sih ya. Ini yang kita lihat. Nah, ini depan rata bodi nih. Dan dia modelnya juga dopnya dop nutup, dan ini besar banget nih. Gaya-gayanya tuh kalau nggak salah klasik ya. Gaya klasik gitu. Dan dia ada pemanisnya juga, rivets-rivetsnya. Dan lipsnya juga lumayan tebel nih. Buat yang suka gaya-gaya agar ada miring gitu kan, di stand-stand ini bagus juga. Ini bannya kita pakai Acelera PHIR, ukurannya 195/50 ring 16 ya. Ternyata Lancer ini pakai ring 16, masih jauh banget jaraknya. Tapi keren sih sebenarnya. Cuman masih kurang masuk sama warnanya. Jadi rada mati gitu. Ini kan dia jadinya kayak two-tone kan, warna bodinya tuh sama body kit tempelannya ini kan kayak nggak ada kehidupan gitu warnanya, jadi bikin si velgnya ini mati. Tapi kalau untuk tampilannya sebenarnya kok keren sih. Mungkin bannya kali ya bisa dinaikin lagi ya di 205/50 mungkin masih bisa nih, atau mungkin 195/55. Nah, kalau menurut kalian kenapa nih banyak orang yang suka model kayak gini nih, dopnya ketutup semua gitu kan, terus ada lipsnya, dan tadi gua ngecek tinggal satu set dan itu di sini doang sisanya nih. Kalau gue pribadi sih, sebenarnya gue aneh sih ngelihatnya. Tapi, iya, pada kenyataannya banyak yang suka karena banyak yang beli, kan habis mulu gitu. Oke deh, ini kita nextin dulu ya. Yang belakang juga ada nih yang baru, gue baru lihat model ini. Cuman kayaknya udah datang di kontainer beberapa minggu yang lalu gitu ya. Ini gue belum tahu namanya apa, ntar kita coba cari tahu dulu. Ini tuh kalau kita lihat modelnya, ini lipsnya bukan ke dalam. Biasanya kan kalau yang lain-lain nih, kayak yang misalnya si mirror itu kan dia lipsnya ke dalam. Kalau ini enggak, dia cembung. Jadi keluar gitu. Begini nih model lipsnya. Kalau yang lain kan biasanya begini lipsnya nih. Kalau dia begini. Tuh. Jadi ini salah satu yang aneh juga sih modelannya. Mungkin aneh buat gue ya, karena gue baru pertama kali ngeliat gitu ya. Cuman kalau untuk desainnya sendiri, dia modelnya nggak yang baru lah ya. Model palang penuh begini. Palangnya juga banyak banget nih, jari-jarinya. Jadi ini ternyata namanya itu HSR UB. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya 7,5. Offsetnya 45. Dia pasti bakal masuk sih, karena offsetnya masih besar banget ya. Ini masih jauh banget tuh jaraknya. Apalagi kalau misalnya untuk mobil-mobil yang fendernya lumayan besar, kurang cocok sih sebenarnya. Cuman kalau mau diakalin pakai spacer ya masih oke lah ya. Tapi kalau dilihat sendiri ini dari si Lancer ini ya, kita pakein HSR UB ini, sebenarnya velgnya sih bagus, cuman bodinya karena masih belum beres ya, jadinya kebanting gitu. Coba ya. Coba deh, liatin deh. Kalau menurut kalian kayak gimana nih tampilannya si Lancer ini?
Itu kan kalau yang kemarin kan kita pakein ini nih, si Kailolo sama Ray S2 kan, jadi ring 15, bannya pakai 195/50. Ini pakai yang rally. Rally-nya yang berapa nih ukurannya? 20566. 66 lagi. Bannya 20565, ring 15 yang rally. Dia penuh banget sih memang kalau pakai yang rally ini. Jadi sampai ke ujung fendernya tuh, ya sampai ke ujung-ujung si fendernya ini kena nih bannya. Cuman kan karena namanya ban rally, dipakainya di aspal, jadinya berisik banget gitu. Nah ini dipakein sekarang HSR UB, bannya yang memang untuk di aspal 195/50. Cuman sayangnya kurang penuh. Karena apa, mungkin pernya kali ya kurang ceper. Tapi sebenarnya segini juga udah lumayan sih. Apalagi kalau misalnya di bawah kayak yang agak turunan atau tanjakan gitu tuh, depan suka gasruk tuh. Harus rada miring gitu naiknya. Tapi kayaknya si Lancer ini mau dipakein velg yang model-modelnya elegan, mewah gitu masih masuk ya. Gak melulu harus yang modelnya racing, meskipun kayaknya kesannya kalau yang model-model kayak gini tuh untuk yang speed gitu kan, untuk yang racing gitu. Cuman ternyata dipakein yang model-model begini masih bagus juga sih. Cuman kalau ngelihat bagian kedalamnya, jadinya kebanting banget. Yang dalamnya udah racing banget, udah merah, joknya udah bucket, terus dipakainya velg model klasik begini sama yang modelnya mewah begini. Jadinya rada-rada kebanting sih. Tapi overall keren sih buat yang mau nyari-nyari velg yang rada-rada unik gitu ya. Kalau kalian lebih milih yang mana nih? Misalnya si Lancer dipakai ini nih, yang modelnya begitu, HSR Mirror, yang modelnya klasik gitu ya, atau yang modelnya mewah gini? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke deh, HSR nih. Berhubung gue cuma mau fitting-fitting doang gitu ya. Sebenarnya bingung juga sih kalau misalnya tiba-tiba nih disuruh sama Mas Ali gitu atau sama Mas Hendra, gantiin velg Lancer. Gue bingung juga sih. Misalnya anggaplah ini ya yang mau digantiin ya. Terus disuruh milih mau yang mana? Bingung juga sih. Kalau untuk perkara velgnya doang, gue memang lebih suka ini sih. Meskipun gak masuk sama konsep racingnya dia ya. Karena ini kan retro banget. Biasanya mobil-mobil retro tuh kan yang unik-unik gitu ya. Terus gue kebayangnya nih kalau gue kayak kotak, terus ada hawa rustinya tuh kerasa banget gitu kalau mobil klasik kan. Cuman kalau misalnya ini dipakein di Lancer yang ibaratnya dalemannya udah begini modelannya, kayak nabrak sih kalau menurut gue. Terus kalau dipakein ini juga kalau menurut gue jadinya kebanting warna bodinya, jadi banyak PR-nya kalau misalnya ganti ini. Ibaratnya lu udah pakai sepatu bagus, tapi baju atasan lu masih compang-camping gitu. Jadi masih banyak PR-nya kalau mau ganti yang ini. Kayaknya harus dibenerin lagi. Terus nah ini ini dilakbanin karena bocor ya. Jadi kita lakbanin. Jadi ini masih harus banyak PR-nya, harus dicat ulang atau di wrapping gitu ya. Terus body kitnya juga harus dibenerin. Dia tambah banyak PR-nya. Sedangkan kalau misalnya dipakein yang depan, sebenarnya masuk-masuk aja ke sininya gitu ya. Meskipun rada jadi kusam gitu sih warna mobilnya. Tapi sayangnya nggak masuk sama konsep yang di dalamnya. Yang itunya retro, yang ini racing gitu kan. Ya cuman mungkin ada yang udah nyoba gitu ya, yang udah beli HSR Mirror ini, konsep mobil kaliannya seperti apa, mungkin bisa dibantu sharing nanti ya. Mungkin sama kayak gini nih, pakai velgnya mirror tapi dalemannya racing gitu ya. Ya udahlah, pokoknya komen aja di bawah menurut kalian bagusan yang mana nih, atau tetap bagusan yang si Kailolo sama Ray S2 ya, tadi ya sebelumnya ya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kita juga masih membuka donasi ya buat teman-teman yang terkena COVID dan juga yang lagi berjuang untuk melawan COVID. Langsung aja
kalian bantu donasi di www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Dan untuk kalian yang donasi minimal Rp100.000 berkesempatan untuk dapatkan satu tiket undian velg dari HSR Wheel yang akan kita undi setiap hari Sabtu live di Instagramnya HSR_Wheel dan @HSR_Original. Jadi tungguin aja terus setiap malam minggu dan jangan lupa didonasi. Terus juga biasanya nih, kita suka bagi-bagi juga merchandise. Jadi kalau misalnya kalian donasi pada saat kita live, itu sama juga biasanya live-nya itu di Instagramnya HSR_Wheel dan juga HSR Original. Itu kalian bisa dapetin gantungan kunci velg. Ini ada gambarnya. Oke, jadi ya hitung-hitung kalian beli gantungan kunci, sekalian donasi, tapi dapat velg gratis. Nah, itu kan mantep banget. Langsung aja ya di www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Sekian dulu video kali ini, gue Acitos Magang undur diri dan jangan lupa ingat velg, ingat HSR.